Halo guys, balik lagi sama gue si Tisai Channel. Nah, untuk video kali ini gue akan share map sound system lagi, dan di sini gue pakai Minecraft versi 1.17.30. Untuk linknya mungkin ku berikan di deskripsi video ini ya. Tapi sebelumnya gue minta maaf karena di sini itu rame banget cuy, karena aku rekaman jam 8 siang. Nah, di sini langsung aja kita pilih main, kita yang pakai by Ronaldo kali ya. Oke, kita pilih pensil, terus kita cari paket sumber daya, fiturnya apa aja. Di sini dia pakai jukebox, custom jukebox, RGB tones, perlet, dan sistem janangan. Ini buat kalian yang mau subscribe YouTube-nya Ronald, silahkan di subscribe. Oke, di sini ada lighting bergerak, cuma itu doang. Terus kita coba langsung pilih main. Oke, di sini kita udah di dalam mapnya. Kita bisa lihat di sini dia pakai sound system buatan dia sendiri, the parlet. Ada lighting-nya juga, lighting versi berapa ini? Oh, ini versi 2-nya. Ini sorry banget nih, ada banyak bocil yang ini main cuy. Nih. Mami banget anjir. Oke, di sini ini untuk cek sound-nya. Ini mesti ini untuk itu apa? Apa nih petasan nih, lihat kan. Oh kan, bener kan, petasan mantap cuy, mantap mantap mantap. Dan di sini ada power, kita coba ke mana lagi. Ini mantap sih, ini di sini dekat rumah villager. Ini untuk apa ya ini ya? Ini gensetnya, untuk gensetnya gede banget jir. Ini seberapanya punya ku ini? Nah, gede banget gak tuh? Gede banget. Ini kalau apa, Steve yang lainnya ngangkat tuh gak kuat, ini yakin gua. Nah, dan ini apa ini? Apa ya ini anjir? Apa ya ini ya? Enggak tahu sih ini sistemnya kayak gimana. Ntar ini bolong cuy. Oh ya ya, paham 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 paham. Saya nggak tahu sih ini fungsinya buat apa di sini. Kita ya cuma mati di sini, udah mati di sini. Nggak tahu ya ini buat apa fungsinya. Buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah video ini. Di sini ada. Oke, kita coba custom jukeboxnya. Nah, ini yang this music. Gak ada suaranya kah? Kita coba yang kicau atau chip. Gak ada suaranya gitu ya. Ya gak tahu sih ini, nggak, ntar aku cek itu yang mana ada suaranya gitu. Tapi di sini gak ada muncul suara. Oke, menurutku ini keren ya, keren. Buat kalian yang mau download, linknya ada di deskripsi video ini. Mantap sih, mantap. Oke, kita langsung aja coba map yang kedua. Oke, kita udah di dalam gamenya. Di sini kita coba by design 2, kita pilih tekan pensil. Oke, untuk operatornya itu ada operator check sound, alisader, lighting bergerak, texture sound system, dan jukebox. Ini jukeboxnya mungkin kupisahkan aja ya supaya nggak kegedean si ukurannya. Oke, kalian bisa download sendiri aja untuk jukeboxnya di channel ini. Oke, kita langsung aja pilih main. Oke, di sini itu map yang kalian request-request, bang share mapnya, bang bang share mapnya. Dan ini adalah map pas aku cek sound pas awalan ini ya, apa, nyoba jadi operator ini. Oke, seperti ini. Untuk sebenarnya simple banget sih ini, sebenarnya ini teksturnya brewok pas cek sonan apa namanya, hajatan, bukan hajatan, apa ya, maulid nabi. Nah, aku pakaiin satu seperti ini, overall ya. Dan di sini ada tekstur ini ya, apa namanya, kabelnya udah aku ganti seperti ini.
Okay. Dan linknya kalian bisa cari aja atau ganti sendiri di blog ini. Nah, banyak banget. Okay. Di sini ada custom job, kooperat lanjutnya. Oke, di sini kita udah di lobbynya. Di sini kita pakai by design. Ini yang by design pertama dan ini by design yang kedua. Kita pilih ikon pensil, terus kita pakai sumber daya. Kita lihat yang diaktifin apa aja. Di sini ada besi penyangga, parlet, jukebox. Ini jukeboxnya mungkin ntar ku bisa ku pisahin aja ya untuk ukurannya biar kecil banget, nggak gede-gede. Di sini ada operator, tekstur harmonis by Fatur Gaming. Ini bisa di itu ya, kalau mod dari tekstur punyaku, kalau digabung sama tekstur orang itu bisa bersatu gitu. Ya, kayak cewek anjir. Oke, di sini ada tekstur sound systemnya juga punyaku. Oke, kita langsung aja pilih main. Oke, udah selesai hujannya, dan di sini Putra Wangi yang kemarin teksturnya aku share karena itu pembuatannya maksudnya masang teksturnya itu sejadian seperti ini susah banget cuy, asli. Dan di sini ada operator juga seperti biasa. Ini tekstur kabelnya udah aku ganti juga. Oke. Dan overall di sini belum kupasang lighting. Buat kalian yang mau download map ini, langsung aja kalian pasang lightingnya dan kalian cek sound itu seperti biasa. Oke, di sini Putra Wangi ini nomornya nomor fake ya, karena aku nggak tahu nomor Putra Wangi itu berapa. Ya 081234569 10 seperti itulah. Dan di sini ada apa namanya, turan apa ya, sisa kemarin buat masang sound ini gitu. Oke, mungkin ini tuang. Kita langsung aja ke map selanjutnya. Oke, kita udah ke map terakhir, dan di sini adalah by Fajar. Buat kalian yang namanya Fajar, nih Fajar nih. Oke, Fajar tuh entah siapa, pokoknya dia ngirim link ke ini, suruh nge-showcase gitu. Oke, kita langsung aja lihat fiturnya apa aja. Nah, di sini ada clear pantengis. Apa ini clear pantengis ya? So original, even the original skill material. Gak tau ya ini apa, aksesoris sound system. Oke lah, custom jukebox. Paket, ini paket mesti sound system. Ini parlet sound system, besi penyangga, tekstur sound system, RGB tones, dan lighting bergerak. Banyak banget yang dipasang. Ada 10 mod yang dia pasang. Oke, kita langsung aja coba main. Lah. Kok gini, anjir? Lah. Anjir, ini kenapa, woi? Lah, kok gitu sih? Lah. Lah, kok gini loh, ini aku turun aja langsung jatuh loh. Lah, gak tau ini kenapa anjir. Lah, oke, di sini untuk liftingnya dia pakai versi ini, untuk versinya lifting versi 1 dan parletnya parlet versi 1 juga nih kayaknya ini ya, versi 1. Dan ini nggak tahu ini ngebug atau gimana, buat ini yang Fajar yang ngirim map ini bisa komen ini minecraft versi berapa, kok bisa begini, itu kenapa gitu. Oke, mungkin nggak bisa di showcase ya inilah, cuma parlet doang yang ketahuan di sini itu. Tuh custom jukeboxnya dah, kita coba lihat. Ntar kita kesini dulu cuy. Oke, di sini kita langsung cari jukeboxnya. Dan ini kayaknya gimana ya, kok gini ya? Waduh. Oke, langsung aja kita coba disk musiknya. Ntar kurang usah anjir.
kick, kick, bass, bass, bass. Bass, bass, bass. Wih lah, untuk KSM 3 gua akuin jempol ya, karena keren sih, keren untuk jukeboxnya. Tapi ini mapnya kenapa gitu. Oke, mungkin itu doang ya. Untuk cara pemasangnya seperti biasa, ke games, komojang, terus ke mini reward. Itu doang, dan gua Desai, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun. Kenapa coba kayak gitu.